Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara semuanya, sahabat petualang gaib dimanapun Anda berada. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri dan mohon maaf lahir dan batin untuk semuanya, para penonton, para fans, para subscriber. Terima kasih banyak. Semoga selalu dilimpahkan rezekinya oleh Allah dan sehat selalu ya, dijauhkan dari segala kesulitan, dijauhkan dari segala mara bahaya, penyakit lahir maupun penyakit batin. Yang sedang merasakan sakit, semoga diangkat penyakitnya oleh Allah, amin. Yang sedang kesulitan, semoga dihentikan kesulitannya, digantikan dengan kelapangan, kemudahan, amin ya Allah, rabbal alamin. Yang sedang belajar, mudah-mudahan cepat menangkap pelajaran, diberikan terang benderang dalam berpikir, diberikan kelapangan dalam hati agar mudah menyerap pemahaman ilmu-ilmunya, amin. Nah, kali ini saya akan coba menguak satu tempat yaitu satu rumah, di mana rumah ini punya salah satu pasien yang datang ke sini tadi pagi, di mana beliau itu baru membeli rumah, mendapatkan rumah itu. Dan saat membeli rumah itu, keadaan rumah itu sudah jadi, jadi tinggal menempati. Nah, tetapi ada keanehan saat menempati rumah tersebut. Keanehan apa? Ternyata setelah ditempati, si abang ini malah menemukan berbagai macam keanehan atau kejanggalan saat menempati rumah tersebut. Itu setelah kurang lebih 1 tahun ya, tiba-tiba usahanya menurun, pendapatannya menurun drastis, dan tiba-tiba banyak berbagai macam masalah. Memang itu bisa terjadi kalau memang lokasi rumahnya memang tidak sesuai, atau terkadang lokasi tanahnya itu memang mempunyai aura negatif, itu bisa saja terjadi. Nah, lalu ada kejadian yang lebih aneh lagi. Apa? Di belakang rumahnya itu ada bangkai. Bangkai apa? Bangkai hewan. Nah, hewannya itu seperti hewan apa ya? Di belakang rumah. Dan pernah lagi ada kejadian burung, ada yang menabrak rumahnya lalu mati burungnya. Nah, ada lagi menemukan bangkai kucing. Jadi banyak sekali bangkai yang menghampiri rumah itu. Padahal rumah kan banyak ya. Tapi kenapa harus selalu di rumah itu bangkai? Meskipun bangkai itu di luar rumah. Bangkai itu ditemukan memang di luar rumah, di pinggiran. Nah, kalau saya lihat di videonya, di fotonya itu bersih, di luarannya itu bersih. Sangat tidak memungkinkan kalau ada binatang. Ya sangat nggak mungkin kan lah. Tapi anehnya tuh burung terbang aja ke situ mati, jatuh di bawah. Nah, ini berarti ada sesuatu tempat itu. Kenapa tempat itu dijual dulu? Padahal rumahnya masih bagus, kenapa dijual? Tanda tanya kan? Mungkin memang rumahnya sudah tidak nyaman ditempati oleh pemilik yang pertama, sehingga pemilik yang pertama ngejual. Nah, jadi daripada penasaran, kita coba cari tahu di wilayah itu ada apa? Apakah ada sesuatu? Kalau saya rasakan ada sesuatu di situ, makanya saya ingin tarik biar bisa berdialog dengan penguasa di lahan tanah itu. Ini kalau agak rame sedikit, mohon maaf ya, karena ini namanya di kampung. Karena saya tuh di tengah perkampungan ya, padepokan saya itu dikelilingi rumah. Jadi padepokan ini dikelilingi rumah, dikelilingi apa, warga masyarakat, jadi ada di tengah-tengah perkampungan. Nah, kali ini ada yang lagi hajatan nih. Ada yang lagi hajatan, jadi rame ya. Rame sedikit. Ya udah, kita langsung aja. Bismillah. Assalamualaikum. Ada perlu apa kau?
ada perlu apa? Enggak kebalik nanya. Aku yang nanya sama kau, ada perlu apa kau tinggal di situ? Iya, aku sedang enak-enak di sana. Enak apanya? Baik saja kau. Ya kamu kenapa ada di tanah itu? Itu kan ditempati manusia, ngapain kamu di situ? Itu sudah tempatku. Kau tidak perlu ikut campur. Itu semua menjadi pekerjaanku. Pekerjaan apa? Pekerjaan banyak bisa. Itu sudah menjadi tugasku. Tugasku aja itu. Emang tugasmu suruh ngapain ada di tempat itu? Kalau kamu melaksanakan tugas, kamu disuruh apa? Di tempat itu disuruh apa? Aku sebenarnya ya. Tidak mempunyai urusan dengan manusia itu. Terus aku kenapa? Aku mempunyai urusan dengan manusia yang sebelumnya. Oh, manusia yang sebelumnya. Ya. Terus hubungannya? Manusia itu kabur lari. Iya, rumah itu dijual sekarang sama saudara saya. Jadi rumah itu merasa tidak betah karena kelakuan dari kami. Iya, itu sekarang yang menempati saudara saya, jadi nggak ada sangkut pautnya. Aku tidak peduli, yang penting itu rumah harus kembali. Ya harus peduli, nggak ada hubungannya kamu dengan saudara saya. Kamu kan hubungannya dengan pemilik yang pertama, kenapa harus dengan saudara saya? Mau manusia saja, aku tidak peduli. Yang penting aku berurusan dengan rumah itu. Bah. Ya nggak bisa. Kamu urusannya dengan manusia bukan dengan rumah. Memang rumahnya bisa ngebal rumah siapa? Itu. Tidak berdiri di tempat itu. Rumah itu tidak berdiri di tempat itu. Ya. Kau tidak kan tahu. Kamu aja dikirim ke sana. Kamu dikirim menempati itu. Berarti wilayah perkebunan itu bukan punya kamu. Memang belum. Iya kan? Punyaku. Iya. Kamu tidak tahu asal usulnya. Tidak tahu asal usulnya apa? Ya saya nggak mau tahu karena itu memang wilayah manusia. Meskipun itu wilayah manusia, akan tetapi ada wilayah bangsaku di sekitar situ juga. Ada wilayah bangsa kamu? Iya ya. Memang ada. Karena bangsa kalian kan selalu ada di manapun. Jika dikatakan manusia itu salah, salah banyak. Satu, manusia itu mendirikan rumah itu tanpa meminta bantuan atau perlindungan kepada tuanku. Dia malah meminta bantuan pada yang lain. Sudah bantuan jelas apa? Di wilayah situ, tuan kula manusia yang paling sakti dan pintar. Jadi barang siapa manusia yang menginginkan niatnya itu harus meminta bantuan dan pertolongan dari tuanku ataupun meminta perlindungan dari tuanku. Harus gitu. Salah. Ya. Dan yang kedua, dia asal memindahkan tempat dia dirusak, batu rumah dia dipindahkan seenaknya. Dipindahkan? Ya, rumah dia dipindahkan. Jadi itu bukan atas suruhanku. Mereka semua marah terhadap dia. Oh, itu gitu. Sebab akibat karena tidak meminta pertolongan dan bantuan dari tuanku. Oh, dulunya kalian. Tapi kamu bilang kamu disuruh. Aku ada yang nyuruh. Disuruh tapi dia tidak. Terus rumah dia dirusak. Kamu disuruh siapa? Aku disuruh tuanku untuk mengerjai dia supaya dia paham. Terus urusannya tuan bantuan kepada tuanku. Tuan kamu punya urusan apa? Tuanku. Tuanku lah yang paling pintar dan sakti di wilayah situ. Jadi siapapun yang ingin menempati tempat di wilayah tuanku harus meminta izin dulu. Oh gitu. Ataupun melakukan persembahan kepada tuanku. Kalau begitu tuan kamu nggak benar kalau gitu tuan kamu. Itu semua benar.
karena setiap apa-apa harus memiliki kekuasaan wilayah. Kekuasaan wilayah apa? Di sana wilayah kekuasaan tuanku. Jadi siapapun pendatang yang memasuki wilayahnya harus meminta datang dulu ke tempat tuanku. Jangan seenaknya meminta bantuan dari luar. Itu yang membuat tuanku tidak suka. Ya enggak boleh ia begitu nih. Malah meminta bantuan kepada manusia yang berikatan kepalanya. Ya saya pakai ikat. Kesindir jadi. Gini. Nanti sampaikan ke tuanmu ya. Hal seperti itu sudah biasa. Tidak. Mungkin di tempat sana sudah biasa, di luar sana sudah seperti biasa, tapi di tempat situ tidak ada yang biasa. Semuanya harus. Kalau mau keinginan tuanku. Kalau mau jadi penolong harus siap dibuang. Wah. Tolong menolong itu urusan nanti yang terpenting. Kalau kamu gitu, tuan kamu bukan mau menolong, mau berkuasa kalau gitu. Memang semua tempat sana sudah tunduk manusia-manusianya kepada tuanku. Semuanya gak sudah beres. Merasa takut. Iya, tuan kamu gak beres. Mau beres ataupun tidak, itu bukan urusanmu. Jadi saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu, kalau mau mempelajari ilmu gaib, hal-hal gaib. Tidak perlu kau kasih tahu, karena tuanku lebih tahu dan lebih pintar darimu. Buktinya dia marah kalau ada orang yang gak minta tolong sama dia. Karena tuanku lah merasa yang paling benar. Nah iya, itu pintar. Namanya manusia ketombe kalau gitu. Bukan jin ketombe doang, manusia ketombe itu. Jangan seenaknya mengatakan tuanku. Kau ya iyalah. Tahu kekuatannya. Ah bodoh amat, saya juga, kalian juga gak tahu. Kalian juga kan nggak tahu. Akan kulaporkan kau kepada tuanku. Sekarang gini nih, ya. Tuan kamu gara-gara nggak dipanggil oleh tetangga, ngirim kamu itu berarti nggak benar. Ya. Terus, nih, dengerin cerita saya. Dengerin cerita saya meskipun tidak ada yang mengakui, saya tetap berjalan dan tidak memikirkan hal itu. Itu karena kau bodoh. Kesalahanmu itu. Kok salah? Kau ya enggak salah. Kau bukan bodoh. Tidak ada yang datang ke tempatmu berarti tidak ada yang memberimu. Iya itu cuma bukan mempunyai wilayah kekuasaan kalau tidak tunduk terhadapmu. Saya tidak mencari wilayah kekuasaan. Ya itu manusia bodoh namanya. Terus kalau sudah berkuasa semua mau apa? Manusia yang memiliki kekuasaan yang ada di sekitar semua harus tunduk. Itu orang serakah namanya, bukan orang pintar. Itu orang pintar. Itu serakah bukan pintar. Tamak. Kau tidak tahu, berarti kau bodoh. Seorang pemimpin pasti memiliki bawahannya dan semuanya tunduk terhadap dia. Saya di desa saya sendiri seperti tidak diakui. Itu karena kau bodoh, tidak mau keluar dari kandangmu. Bukan bodoh. Tidak menunjukkan taringmu. Bukan bodoh, namanya tidak dipikirkan. Tidak peduli. Kau ingin dipikirkan dan ditakuti oleh mereka, tunjukkan taringmu, keluarkan semua kekuatanmu. Berani. Saya tidak mempunyai apa-apa. Sehingga tidak ada yang mau kenal dengan kamu. Karena saya tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Iya, tandanya manusia bodoh seperti itu. Bukan bodoh, itu namanya tamak akan kekuasaan, ambisi. Kalau dia orang benar, jadi penguasa yang paling ditakuti. Nanti saya lanjutkan bicara ya. Nanti saya berikan pengarahan untuk para kesepuhan, para alumni supaya memahami hal seperti ini nih.
ini bisa kau berkaitan. Tidak mau disanjung oleh manusia yang lain, bukankah itu paling enak? Setiap kau ucapkan semuanya pasti akan melakukannya. Jika ada yang akan membangkang atas perintahmu, ya kenapa kau tidak mau melakukan itu? Itu berarti kau manusia bodoh. Manusia, ya. Orang sakti, orang pintar, semua yang diucapkannya pasti akan dituruti, bahkan akan disembah. Kau tidak mau itu semua, berarti ya. Kau manusia yang paling bodoh di alam manusia ini. Nah, saya bodoh tapi tidak membodohi masyarakat. Yang pintar tuanku juga tidak membodohi, tapi dia menunjukkan kekuasaan dan kekuatannya, tapi tidak membodohi. Ya itu membodohi namanya. Masa orang nggak datang diserang sama kamu? Sudah kubilang itu wilayah dari kekuasaan. Terus saya mau nanya, itu kenapa bisa ada bangkai-bangkai ke rumah itu? Itu semua aku yang melakukannya. Itu diapain kok bisa ada bangkai binatang ke situ? Sebetulnya itu bangkai dari luar sana yang jauh dari rumah itu. Terus cara bawanya gimana? Kok bisa nyampe ke situ? Bisa dibawa sama kalian? Ya, bisa saja. Tuanku memiliki kekuasaan apapun bisa dilakukan. Bahkan menyuruh manusia lainnya untuk membawakan ke debat itu. Karena tuanku memiliki pengikut dari bangsaku dan manusia. Oh, jadi ada manusia juga yang ngebuang ya, bangkai itu. Tentu saja. Itu anak buahnya kalian juga? Iya. Akulah yang menunjukkan tempatnya. Kenapa manusia itu mau? Alasannya apa manusia itu karena mau? Karena dia ketakutan dengan kekuasaan tuanku. Jadi ingin berkuasa? Bukan ingin, tapi sudah berkuasa. Ya ingin namanya, jika kalau sudah. Ingin hanya berangan-angan saja, tapi ini sudah kenyataannya. Semua manusia yang ada di sana tunduk. Kalau sudah berkuasa, kenapa harus seperti ini? Ya, salahnya manusia itu datang dari luar tempat itu, tidak permisi terhadap tuanku, tidak sungkem terhadap tuanku. Harusnya sebelum dia datang memasuki wilayah situ, datang terlebih dahulu ke tempat tuanku. Dia berarti yang tinggal di situ udah lama? Iya. Dia yang bertempat tinggal di batu itu dan diangkat, dihancurkan oleh manusia itu. Tapi saya jadi gak percaya. Bisa aja ini kalian sekomplotan sama. Pura-pura dia yang nempati batu, alasan. Rupanya kau pintar juga. Ya kenapa kalian tiba-tiba saling bekerja sama? Dari mana kau mengetahui itu semua? Ya kalian kan berbarengan terus. Berarti kalian memang sudah saling mengenal. Gampang itu ngebacanya. Ya, memang kami semua itu semua atas perintah dari tuanku untuk tidak mengakuinya. Ya itu kan pura-pura aja biar ada alasan. Kami saling menutupinya. Jadi dia kalau lagi ada orang ngobati rumah itu, dia yang masuk pura-pura diganggu. Ya. Ini tempat saya gitu kan. Ya. Nah, itu alasan. Pasti manusia itu memberitahukan kepadamu ya. Ya enggak lah, kejadian seperti ini sudah ratusan kali saya alami, ribuan. Kejadian seperti ini sudah ratusan kali orang yang saya bantu. Sudah ratusan orang. Kami ya, baru bertemu dengan kami. Kamu katakan ratusan. Hah? Ya ratusan, bukan ketemu kalian aja. Alasannya begini, yang kamu buat alasan, kamu yang nyerang. Yang dipermasalahkan olehmu itu apa? Yang dipermasalahkan, kami tidak merugikan. Ya rugi, rumah itu dibeli pakai duit. Duit itu dicari uang penukar. Duit itu adalah benda penukar. Uang. Coba saja duit itu diberikan kepada tuanku, pasti tidak akan terjadi seperti ini. Oh. Emang harus dikasih berapa ya duitnya?
terserah berapa, karena tuanku tidak pernah meminta berapa. Loh, ya gak pasti mungkin, gak percaya harus saya. Ada. Gak percaya, masa kelakuannya kayak begini. Jika tidak percaya, kau datang saja meminta bantuan kepada tuanku. Harus bawa duit berapa? Tidak disebutkan berapa. Yang penting sudah datang menemuinya untuk meminta izin, meminta. Mana ada orang ikhlas kayak begini. Ya, kalau emang ikhlas ya ngapain nyuruh lu datang ke sini, parah lu. Makanya, kamu buktikan dulu. Ya udah jelas buktinya, kalian dikirim sama dia, ya mana mungkin dia orang ikhlas. Kamu aja dikirim sama dia. Kalau ikhlas nggak bakal berbuat begini. Emang harus bawa duit berapa kalau ke dia, kalau manusia? Aku tidak mau mengucapkannya. Ya ingin tahu berapa coba, ingin tahu saya. Seperti yang pasti di luar kemampuan. Iya berapa kalau duit manusia? Kan ada jumlahnya kalau di manusia. 20 juta. Oh, 20 juta. Ya, itu untuk agar aman rumah dan keluarganya. Jika tidak, maka akan terjadi seperti ini. Ini semua peringatan bagi manusia yang ada di sekitarnya. Kalau ngasih 20 juta diganggu. Tidak. Iya, lu yang ganggu, tidak. Dia yang pura-pura. Penghuni terganggu pura-puranya dia. Kamu pura-pura jadi penghuni di situ udah lama. Ini kerjaan dua jin ketombe yang merugikan. Dua jin ketombe yang punya strategi untuk menguras duit. Kalian kenal sama tuan kalian di mana, waktu kapan? Sudah lama. Lagi apa dulu kamu bisa ketemu sama dia, lagi apa? Kok bisa sampai ketemu kalian nih, jin-jin ketombe, dasar. Lama, itu sudah lama. Aku sampai lupa. Emang berapa lama kok sampai lupa? Sangat lama. Berapa lama? Udah berapa lama? Lagi apa dulu, lagi apa? Kenapa bisa ketemu dia tuh, lagi apa? Iya. Iya. Tuanku lagi bicara. Bicara. Kok diketawain? Ya. Tuanku dulu sengsara. Manusia paling sengsara. Sengsara kayak gimana emang? Jangankan dia memiliki harta seperti saat ini. Dia celana saja tidak memakai, sobek, compang campingnya. Kenapa bisa ketemu dia? Dianya ngapain? Dia datang. Ya. Ngapain dianya? Bersemedi melakukan perjanjian. Oh, gitu. Jadi mengadakan ritual ya? Iya. Mengadakan ritual. Iya. Akhirnya bertemu sama kamu. Iya. Terus apa yang dibuat perjanjian sama kamu? Sama kamu membuat perjanjian apa? Sama kalian? Kami. Ya. Memberikan kekuatan kepada dia. Kekuatan kayak apa tuh? Kelebihan. Kayak apa kekuatannya? Menyembuhkan manusia lain. Menyakiti manusia lain. Wih. Apapun yang diucapkannya menjadi kenyataan. Wah, kok bisa? Wah, seperti apa ya? Karena aku yang melakukannya, dia mengucapkan, aku yang bekerja. Berarti enak, dia tinggal ngucap aja. Ya. Terus sampai kapan perjanjian kalian mengikuti dia, sampai kapan? Sampai kapan? Sampai anak-anak turunannya. Karena dia sudah melakukan perjanjian terhadap kami untuk mewariskan semua ilmu-ilmunya terhadap anak-anak turunannya. Oh gitu. Ya. Oh nanti diwariskan. Ya. Ke anak keturunannya gitu. Ya. Kalau nggak diwariskan? Kalau tidak mau pasti semuanya akan kukerjai. Kerjai apa? Akan kubuat sengsara, lebih sengsara lagi seperti manusia yang pernah dikerjai olehku. Oh berarti memaksa, dipaksa ya berarti ya? Dipaksa. Itu sudah perjanjian, bukan paksaan. Ya itu dipaksa namanya. Memaksa.
Lah itu tadi memaksa namanya. Harus mau berarti, kalau nggak mau kalian kerjain. Kalau dia nggak mau diapakan sama kalian biasanya? Sebelum melakukan perjanjian, aku tanya terlebih dahulu kepadanya. Apa itu? Sanggupkah persyaratannya itu? Dia melakukan dan mengatakan aku sanggup melayani. Kalau keturunannya menolak, apa yang kalian lakukan? Keturunannya menolak, tidak bisa. Pasti akan kubuat sakit, lebih sakit dari manusia yang pernah disuruh sakiti oleh tuanku itu. Jadi disakiti? Ya. Maksudnya sakit kami. Jadi sakit? Ya. Keturunannya menantang kami. Siap, keturunan yang mana yang nantang? Siap yang menolak. Ya. Siapa keturunan selanjutnya? Karena tuanku itu sudah mulai tua. Oh, kalau ada yang nolak, ya. Kamu lawan. Iya. Urusanmu sekarang apa? Keinginanmu apa? Keinginan saya, kalian jangan ada di wilayah tanah itu. Bisa nggak? Tidak bisa. Harus bisa. Kamu jangan ada di wilayah tanah itu lagi. Aku tidak bisa. Harus. Jika mau seperti itu, bisa saja kami lakukan. Terus? Manusia itu sudah datang ke tempat tuanku, meminta maaf, mohon ampunan kepada tuanku. Baru itu semua masalah akan selesai. Harus bawa duit berapa? Tadi katanya harus bawa duit. Ya. Berapa bawa duitnya? Aku belum mengetahuinya karena tuanku belum mengucapkannya. Ya biasanya berapa kalau minta seorang? Kalau juta tadi itu. Kan pengurusan seperti ini lebih dari 20 juta. 20 juta menjang aing gitu. Yang mulih mau mobilan menang tilu opat. Tuh mobilan remote tuh pegang kamera. Kok mahal amat 20 juta? Saya enggak pernah nolong orang nyampe ya, 20 juta. Silakan saja. Lakukan sendiri jika mau, jika bisa. Kalau duitnya sih mau, tapi kalau minta ke orang yang diobati saya enggak mau. Gede ya 20 juta. Tidak mampu. Hah? Iya, saya enggak mampu kalau minta duit 20 juta ke orang yang sakit. Terus mana berani saya? Apa kamu ingin melakukan pertolongan kepadanya jika kau tidak diberikan duit itu? Bodoh juga. Mendapatkan imbalan. Ya saya dapat imbalan, pasti saya dapat. Tapi enggak 20 juta gitu. Waduh, cepat kaya. Buat apa? Memangnya tidak capek? Ya capek sih capek, tapi beda tujuan mungkin. Harusnya kau meminta lebih besar dari tuanku. Enggak lah. Kalau 20 juta bisa 20 kali bolak-balik ke sini. Bodoh kau. Nyawa kau akan kutaruhkan. Iya, taruhan nyawa, tapi kan juta itu nilai hanya sedikit. Satu orang 20 juta, parah, gede banget. Enggak kasihan itu karena bukan menolong kalian tujuannya. Karena aku tidak mau menolong, aku melakukan sesuatu atas dasar ada imbalannya. Ya imbalannya memeras masyarakat awam. Tuhan tanpa memberikan imbalan kepada kami, memangnya kami tidak capai? Kami ya juga manusia bekerja pasti menginginkan imbalan. Ya iya, saya juga dapat imbalan, tapi enggak separah itu 20 juta itu. Sekali datang berobat katanya 20 juta ke nanti bosnya nih. Kamu yang bodoh, kamu tidak meminta. Seharusnya kamu meminta. Ah, kalian dibayar 20 juta belum tentu bisa bertahan di situ lama kalian. Kami. Siapa pasti yang berani mengusik kami? Ya saya kan mau ngusir kalian. Oh, rupa-rupanya kau yang menantang kami. Oh, bilang saja dari awal kau ingin menantang kami. Tidak usah basa-basi lagi. Banyak omong kau manusia. Gimana? Kalian mau saya usir apa mau damai? Tidak usah capek-capek. Ini jadi inget. Sediakan saja uang lebih dari 20 juta. Pasti kami akan pergi dari tempat itu.
Tuhan, baru ngomong mau diusir apa mau damai gitu. Memangnya tidak capai mengusir kami. Kami tidak semudah yang kau pikirkan. Lebih baik kamu berikan saja. Kau tidak memberikannya nyawamu. Jadi saya ngasih dua. Saya ngasih 20 juta terus kalian pergi gitu. Ya, gampang kan. Tidak usah capek-capek. Ya mending jangan 20 juta. Bisa jangulin setahunan. Kau tidak memberikan uang itu, kau akan celaka oleh kami. Pilih mana? Pilih duit 20 juta. Ya sudah, berikan kepada tuanku, pasti semua masalah akan beres. Tuan kamu yang ngasih ke saya 20 juta. Tuanku tidak mau memberikan duit kepada siapapun. Pelit. Kenapa? Tuan kamu. Harus tuanku yang memberikan kepada kamu. Karena saya sedangkan harus dikasih. Kamu tidak bekerja. Ya saya emang enggak mau kerja kayak kalian mah. Saya kerjanya ngebasmi kalian. Diberi berapa kau berani mengusik bangsa kami? Saya dikasih banyak lah. Berapa banyak kau? Ya berapa ya? 10 kali lebih kecil lah. Oh, udah ketahuan. Benar-benar kamu manusia yang paling bodoh di bangsa itu. Mau saya bodoh, manusia yang sakit diminta berapapun saja pasti akan memberi. Bodoh. Kau tinggal sebutkan saja berapa duitnya, mereka pasti akan memberi. Kalau kamu ingin mempunyai duit 20 juta itu, lebih baik kamu kerjasama saja dengan kami. Ya. Lu ngolo. Kau pasti akan kaya raya. Tidak akan ada yang menyaingimu di sini. Cie ngerayu ceritanya. Ya, kami akan mengerjakan. Ngerayu. Jadi aku lagi dirayu 20 juta. Pinjem dong 20 juta, jangan 100. Bisa. 20 juta dari satu manusia. Coba saja jika 10 manusia sudah berapa? Banyak ya? Iya. Kau inginkan apapun, kamu bisa membelinya. Dari satu orang ini, kamu mendapatkan berapa? Sedikit lah, pokoknya jauh sama kamu mah. Itu cuma satu orang. Dapat tidak ada lagi. Apa kau dengan duit sekecil itu? Bodoh kau rupanya. Kamu dapat ketenangan. Tidak punya apa-apa. Kalau caranya begini. Punya, saya punya ayam, punya manuk, punya lauk. Saya punya. Kau jika mengikuti perintah kami, ingin melakukan itu, jangankan cuma ayam. Satu alam ini ayam menjadi milikmu semua itu bisa dengan mudah. Ayam geprek. Udah kalian mah. Saya enggak bisa dirayu, tapi kalau mau ngasih 20 juta ya kesini. Ya, kami akan mengasihnya bahkan lebih. Lebih. Asalkan kamu mau kerja sama. Kerjasamanya kayak apa coba? Ayo, MOU-nya kayak gimana MOU-nya? Kayak gimana kerjasamanya? Tapi kamu mau? Iya, kayak gimana? Kan belum diceritain kayak gimana kerjasamanya. Nanti aku akan mendatangi setiap rumah dan akan menyakiti setiap penghuninya. Oh, terus? Lalu dia datang. Oh, dia datang. Sebagai? Memberi kabar bahwa harus datang kepada kamu. Kamu pun datang. Lalu kamu meminta imbalan itu. Aku siap menyembuhkanmu. Itu jadi kita harus tahu dulu orang-orang yang ditujunya gitu. Kita targetkan tidak dulu. Tidak perlu. Dia akan kami yang melakukan itu. Yang penting ada di wilayah kita gitu ya. Oh, yang penting ada di wilayah kita. Jangankan di wilayah sendiri, dari luar juga bisa aku panggil. Nah itu kalau ada yang ngaku-ngaku kena santet, berarti ulah dia dong. Kena santet sama tetangga, padahal tetangganya nggak tahu nyantet, nggak tahu apa. Tapi kata dianya disantet sama tetangga, dipitnah namanya.
Padahal tetangganya Oon gak ngerti apa-apa. Tapi kata dia tetangganya nyantet. Hati-hati tuh fitnah nih kerjaan jin ketombe ini nih dia. Itu bukan fitnah. Tapi itu memberikan pemberitahuan. Memberitahu yang ngelakuin kalian dikasih tahunya ke tetangganya. Jadi musuhan sama tetangganya. Ini banyak loh kasus paranormal kayak begini. Kasus orang yang belajar supranatural tapi gak paham. Akhirnya memfitnah antara tetangga jadi bertengkar. Banyak di kampung-kampung nih orang-orang yang belajar nanti supranatural tapi nol. Kamu datang ke tempat itu sebagai pahlawan. Kamu pasti mendapatkannya. Yang kamu minta lebih dari 20 juta. Mau kerjasama dengan kami? Nah, itu mudah. Kau bisa kaya dalam sehari. Mau nggak ya? Kayaknya nggak mau deh. Bodoh berarti. Bodoh. Papa bodoh aja. Yang mau dan banyak yang menginginkan. Saya mah bodoh aja. Mending dagang aja. Sekarang juga dagang ayam, dagang lauk, apa aja dagang. Sampai kapan dapat bisnis banyak itu? Coba saja. Emang capek ini aja baru datang tuh masih lesu ya. Itu seumur hidupmu untuk mengumpulkan duit seperti itu. Di saat semua sudah terkumpul, kamu sudah tua. Tidak bisa digunakan untuk apa? Kau mati duitnya ditinggalkan. Wah, tidak pernah merasakan kebebasan dan menikmati hasil dari jerih payahmu itu. Enggak lah, begini aja enggak apa-apa. Wah, terserahmu lah. Aku sudah memberikan jalan terbaik untuk menjadi kaya raya bagimu. Itu cara yang sangat mudah, tapi kau tidak mau mengikutinya. Enggak lah, kalian jin ketombe. Bukan jin ketombe, tapi jin yang sakti memberikan solusi. Jin yang sakti kata. Jin ketombe kayak kalian tuh sudah saya temui ratusan ekor. Kami bukan ekor. Kami tidak memiliki ekor. Ratusan ekor jin ketombe kayak kalian sudah saya ringkus. Jadi rayuan kalian gak ngena. Kami tidak memiliki ekor. Kenapa kau sebut ekor? Ya ratusan jin ketombe. Tidak tahu rupa kami. Tidak ada ekornya dia sebut ada ekor. Ya ratusan butir jin ketombe kayak kalian sudah saya amankan. Sudah ratusan butir jin ketombe. Buktinya kami. Iya, karena belum saya tangkap. Jika kau mengikuti cara kami, kau mengalahkan bangsa kami sebanyak itu. Wah, itu tak terhingga. Kau bisa mandi duit. Saya nggak mau mandi duit, tetap bau. Mending mandi air. Tidak. Saya juga nggak mau makan duit. Mendingan makan nasi. Nasi juga diberi oleh duit. Ya tapi kan gak dimakan duitnya, yang dimakan nasi, yang ya, dipakai mandi air. Kau tidak mempunyai duit, kau tidak bisa membeli nasi, tidak bisa makan. Bodoh kau. Iya benar kalau itu. Udah jadi kalian mau ninggalin tempat itu enggak? Harus. Kau belum memberikan duitnya kepada tuanku, maka aku tidak mau pergi dari tempat. Gini aja, tuan kamu suruh ngasih duit ke saya 25 juta. Jangankan ngasih duit kepadamu, ke anaknya saja dia tidak ngasih. Parah ini, pelit nih. Gitu ya? Iya, anaknya minta diberikan rumah saja tidak memberikannya. Terus buat apa duitnya dia minta-minta ke orang? Tahu dan tidak mau tahu urusan dia. Udah, kalian banyak bicara. Udah, kalian saya penjara. Penjara pakai apa? Pakai duit? Tidak bisa. Banyak di tuanku. Penjara pakai duit. Semua orang yang mau kalau dipenjara. Jadi kamu ngaku-ngaku sebagai penghuni batu yang ada di situ. Awal mulanya dia ngaku-ngaku dia penghuni tempat itu. Jadi kamu yang saya hukum duluan. Karena kamu yang sering masuk dan mengganggu keluarga itu.
Mau memakai penghalang apa? Kamu kabur, kabur aja kalau bisa. Aku tidak bisa melewatinya. Ratusan jin ketombe sudah saya amankan, tinggal kamu satu lagi nih. Halangnya lebih tebal. Mau kemana kamu? Tidak akan kamu melihat. Kamu mau ninggalin tempat itu? Lalu tinggalkan tuan kamu? Tidak mau. Kalau nggak mau saya tangkap. Aku akan tinggalkan tuan itu dan aku akan mencari lebih banyak tuan lagi. Wah. Kerjasama denganku. Wah. Mudah bagiku. Aku tidak rugi. Kehilangan tuanku yang itu. Ya, kalau gitu mah saya aman kan kalau gitu. Coba saja. Aku tidak semudah dia. Oh gitu. Iya. Ya udah kamu pergi dari sini. Tapi aku tidak bisa pergi. Tadi aku bilang ini penghalangnya lebih tebal dari yang pernah aku lihat. Kau buat katanya enggak semudah apa itu mengalahkan. Ya udah pergi sana. Iya, aku tidak mudah dikalahkan, tapi aku tidak bisa menembus penghalang ini. Berarti sudah kalah kamu. Wow. Belum, buktinya aku masih bisa seperti ini, berarti aku belum kalah. Kalau kamu menang, kamu bisa keluar dari sini. Sepertinya aku tidak sanggup. Berarti kamu sudah kalah. Belum kalah. Ini penghalangnya tebal sekali ya. Mau ninggalin itu enggak? Kalau enggak, saya tangkap lagi kamu dan teman kamu. Tidak mau. Tidak mau aku meninggalkan sebelum aku menemukan tuan yang baru. Kalau nggak mau ya udah saya paksa ya. Coba saja kau. Sebenarnya mereka tuh nggak seberapa. Kekuatan mereka sebenarnya nggak seberapa. Cuman kebetulan mereka tuh memakai cara kerjasama. Nah, saya mau menjelaskan tadi ada poin penting tadi. Ada poin penting untuk para alumni kesepuhan. Apa poinnya? Poinnya adalah ketika kita belajar ilmu-ilmu supranatural, belajar ilmu tabiban, ya, belajar ilmu pengobatan, belajar ilmu hikmah, belajar ilmu karomah, belajar ilmu-ilmu supranatural, ilmu gaib, maka tujuannya adalah untuk membantu orang, tujuannya adalah untuk mengobati atau untuk bermanfaat kepada orang lain. Nah, jadi untuk menjadi seseorang, untuk dianggap oleh masyarakat itu nggak mudah. Anda tujuannya ke arah mana? Apakah saudara tujuannya untuk ibadah atau saudara tujuannya untuk berkuasa? Jadi banyak pikiran, banyak berbagai macam pikiran manusia yang belajar ilmu seperti ini. Ada yang memang ingin berkuasa di desanya, ada yang memang ingin berkuasa di tempatnya. Nah, saran saya nggak boleh seperti itu. Ketika kita mempunyai kelebihan, jangan pernah ingin menguasai daerah setempat. Kenapa? Itu tidak baik ya. Hal seperti itu nggak baik. Jadi jangan sampai kita punya ambisi untuk berkuasa. Gitu. Kenapa? Karena tidak baik dan tidak sepatutnya. Itu akhlak yang tidak bagus. Cukup kita punya keinginan ingin membantu orang banyak. Dah, gitu aja ya. Dan meskipun kita di jalan kebaikan, harus diingat, tidak semua masyarakat akan mengakui kita. Nah, itu ujian. Ujian dalam membawa ilmu itu akan selalu ada ujian. Meskipun ujiannya tidak sama, berbeda-beda. Ini pasti banyak yang mengalami nih. Kita dipandang sebelah mata oleh tetangga kita, oleh lingkungan kita, oleh satu desa kita. Ya, mereka banyak memandang sebelah mata. Nah, Anda jangan minder. Kenapa? Karena mereka tuh nggak penting buat kita. Mereka tuh nggak penting buat kalian. Yang penting buat kalian adalah diri kalian. Sejauh mana kalian mengaplikasikan keilmuan, lalu bisa bermanfaat untuk orang banyak. Ingat, manusia itu bukan hanya ada di desa kamu. Ingat, manusia itu bukan hanya ada yang dekat kamu saja. Manusia itu di mana-mana di seluruh bumi Nusantara ini adalah manusia.
Jadi kalau ada satu, dua manusia yang tidak suka dengan kamu, jangan pikirkan dia. Karena dia, kalau kamu memikirkan dia, berarti kamu tidak akan maju. Kamu akan terhambat. Karena dia itu batu sandungan penghambat. Tapi kalau kamu tidak menganggap dia ada, maka kamu akan lari naik ke atas, naik derajat ke atas. Kenapa? Karena itulah rintangan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa semua orang akan menyukai kita. Oh, jangan. Tidak mungkin semua orang menyukai kita. Itu hal yang tidak mungkin. Jika ada yang menyukai kita, jika ada yang menyayangi kita, berarti di luar sana ada yang membenci kita. Ingat itu baik-baik ya. Jika banyak yang menyayangi kita, berarti di luar sana juga ada yang membenci kita. Nah, jadi pro kontra itu harus selalu ada, ya. Yang harus diingat adalah lingkungan kita sendiri belum tentu mengakui kita. Lingkungan kita sendiri belum tentu menghargai kita. Tetapi harus diingat, saudara, jangan pesimis. Jangan pikirkan mereka. Jangan pikirkan mereka, kenapa? Karena mereka itu tahu waktu kamu susah. Jadi mereka inginnya kamu tetap ada di situ. Mereka tahu dulu seperti apa, ya. Jadi mereka inginnya kamu tetap ada di situ, tidak mau kamu naik atau kamu berubah lebih baik. Itu keinginan mereka. Kenapa? Karena mereka inginnya mereka duluan. Nah, itu kuncinya. Jadi hiraukan. Jangan dihiraukan, cuekin aja orang-orang seperti itu. Karena orang seperti itu hanya ingin membuat kamu itu selalu ada di tempat. Tidak mau melihat kamu naik, pindah ruangan yang lebih bagus. Jadi harus gimana dong? Harus terus berjalan, harus terus maju, harus terus mengerjakan apa yang kita inginkan. Jangan hiraukan ucapan manusia-manusia yang ada di lingkungan kita. Jangan pernah dihiraukan, jangan pernah didengarkan. Karena kalau didengarkan, nanti kamu punya penyakit hati dan tujuan kamu akan terganggu. Nah, jadi jangan dengarkan, fokus kepada tujuan, maka akan ditemukan atau akan didapatkan tujuan apa yang kamu inginkan. Jadi dalam menempuh tujuan, dalam meraih tujuan, itu banyak rintangan. Salah satunya mulut-mulut tetangga, mulut-mulut lingkungan, mulut-mulut daerah. Itu yang akan menjadi batu sandungan. Jadi jangan pernah kita berkecil hati, karena tanpa batu sandungan kita tidak akan kuat. Tanpa batu sandungan kita tidak akan semangat. Tanpa mereka yang membuat masalah, maka kita tidak mau berpikir. Jadi jangan pernah memusuhi mereka, karena mereka ada untuk membuat kita naik. Begitu ya. Terima kasih, selamat malam. Kalau mau datang ke sini, hari Senin sampai Kamis ya, pengobatannya dimulai jam 8 pagi. Jadi usahakan jam 8 sudah ada di sini kalau mau berobat ke sini ya. Usahakan jam 8 sudah ada di sini. Hari jadwalnya sekarang hari Senin sampai Jumat. Sekarang jadwalnya Senin sampai Jumat. Jadi datang jam 8 pagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.